Orang tu dia peramah, baik dan dia suka macam dia kalau apabila datang pun dia macam buat macam keluarga lah. Kalau macam kampung orang asli lah. Dia datang pun dia bagi telefon, dia kata saya datang kampung kan. Kalau jasa baik Datuk apa ni arwah Kuih Syairi yang kebanyakan lah dia lah. Inilah seperti tiang gol tunggakan air. Bil air tu tertunggakan mana orang yang tak ada kemampuan dia yang jelaskan. Apa ni elektrik, jalan, lampu jalan, kota kro. Itulah jasa dia. Bagi saya lah kalau setakat masa BN tu kira dia biasa dia memang orang asli tu dia nampak lah perubahan. Tapi masa pemerintah selepas BN tumbang, pemerintah yang baru tu kampung Sanjentung langsung tak ada apa dapat. Saya sendiri batin pergi ke pejabat dia, Sim River, Datuk tak ada, mesyuarat dekat Ipoh. Datang lagi minggu kedua, Datuk tak ada, pergi ke mesyuarat dekat Kuala Lumpur. Sampai 4 kali pergi, sampai sekarang saya tak pergilah, malas. Saya bukan marah sebab kita sesuai batin. Sang rakyat apa yang dia tumpu kepada batin adalah hak macam orang asli apa yang dia mohon. Bila kita mohon, kita nak kenakan apa ni? Yang berhormat tu nak kena datang kampung. Apabila datang kampung, dia sendiri lihat apa kesusahan macam orang asli. Apa yang ada sekitar orang asli. Apa peruntukan yang patut perlu kita hulurkan. Nah itulah yang keasrat kami. Nah sebagai penduduk orang asli di mana-manalah. Tak kira di Jentung, di mana orang asli sama saja.